Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day 2 di Istanbul, hari kedua kita habis sarapan. Mau menuju ke mana, Chef? Topkapi Museum. Bismillah, semoga enggak ngantri. Kan? Jadi lokasinya dekat apa ya? Lumos sama Hagia Sophia. Sophia ngantri untuk kita boleh sih nanti si Bebe. Kita udah sampai di Topkapi Museum. Masuk ke sini belum sampai sih. Tapi kita mau masuk. Ke atas lagi. Tadi di sana ini belum foto deh yang kayak. Oh iya. Iya deh, enggak. Jalanannya itu nanjak ya sayangnya. Nanjak lagi. Oh my god. Jadi kita screening dulu tasnya. Semuanya di screening baru kita masuk. Ya, tuh screeningnya di situ tuh. Oke. Nanjak.
Come on. Tanjakan. Tanjakan. Semoga tidak antri. Wow. Bagus banget. Nah, ini sih. Antri. Di sini bagus nih foto, ntar pulangnya aja insyaallah. Kita ngantri dulu. Tapi beda arah enggak? Tiket dulu. Kita beli tiketnya. Oh, di sini. Jalan di sini. Kayaknya harganya 650. Ada kayaknya. Kita mau tiket nanti. Tiket apa saya? Buat kemana? Kapi Museum. Jadi kita masuk. Ramai bet. Langsung kita sepi sekarang udah ramai. Sudah ramai. This only two option, right? Okay, 650 or coffee pop. Coffee pop. Sorry. I will pay by cash. 1,300. Sure. We come out from here again. Oh, wait, where's that area? What is the name there? 1,000. Yeah, Idini. How much? 1,300. Hitung dulu. Kita bayar pakai cash. Jadi kita pilih yang tiket 600 untuk Coffee Palace, Hagi Irene, Monimun, Museum, plus Harim Section. Oke, ini dia tiketnya untuk 2 orang, 3 tempat ini. Nanti 1-2 museum ada di dalam, 1 museumnya sebelah sana katanya. Keluarnya lewat sini juga. Kita lihat lagi keseruan kita hari ini. Let's go. Kita sudah ada tiketnya. Jadi kita mau ke yang 2 museum dulu, ke sana. Get your free audio. Gimana ngambilnya? Tapi enggak itu ya. Iya. Oke. Oke, guys. Ternyata ini harga sebelumnya 420. Oh, gitu. 420 ternyata ada sebelumnya, sekarang naik jadi 550. Karena weekend atau gimana ya? Kayaknya mungkin weekend kali. Terus get your free audio. Toko kesana. Oke, di sini. Ini kan ada di tengah itu. Boleh gitu. Ayo cepetan. Kita mau ambil audionya, persyaratannya itu dokumennya, license aja deh. License. Boleh paspor, license atau KTP ya. Dan apa? Yang itu yang Indonesia. Di sini. Oke, hati-hati. Jadi ini di audionya. Tadi kita ditahan dulu apanya? Dia minta kartu. Ini sih minta identitas diri apapun itu KTP. Karena biar balik lagi nih ya. Nah, terus ini kita dan seharusnya satu, kan kita mintanya 2, harusnya dokumen itu yang dibikin tuh 2. Nah, tadi kita coba request, ya udah dokumennya dia aja, tapi yang satu SIM motor, satu SIM mobil gitu. Tapi ternyata boleh. Caranya sebenernya. Gimana sayang? Caranya nanti, ini kan ada nomor, ini kan ada nomor. Nah nanti kalau misalkan di dalam ada bagian nomor berapa gitu, misalkan ada untuk pengen tahu ini tentang sejarah apa, pencet nomor 1, play. Kita mau masuk ke dalam. Dan kita ngedengerinnya kayak gini.
pakai handphone katanya. Oh gitu, nggak dengerin? Nggak dengerin kayak gini. Nggak ada headset. Oke. Okay. Pakai handphone. Selfie dulu, Mi. Kita masuk ke Topkapi Museum. Insya Allah di sini ada sejarah, banyak sejarah, sejarah kemenangan Islam. Ini bangunan aslinya nih, Mom. Okay, ini di bagian apa nih namanya? Market Boro. Ini kayak ininya ya. Boro. Landscape. Mustafa Yazizi. Ada nomornya. 101. Kita play 101. Langsung play berarti. Play. Kita dengerin. Ada. Ada. Ini tanah aslinya nih, tanah sama batu-batu asli dari zaman baheula.